Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana ya arhamar rahimin. Nuasilu dersana insyaallah ta'ala ma'al kitab durusi lugatil arabiyah li ghairi natiqin biha li Dr. Abdul Rahim jazahullahu khairan. Masilna nata'allamu an ismai musanna wa jam'il mudzakkaris salim hudifata nunuhuma lil idhofah. Masih melanjutkan tentang isim musanna dan jamak mudzakkar salim yang dihapus nunnya karena idhofah. Misalnya ada kata baitani. Baitani isim musanna. Mana baitani? Dua rumah. Kemudian ada kata hamidun. Dua rumah hamid. Jadi kalau diidhofahkan baita hamidin. Baita hamidin. Ini nunnya dihilangkan, makhdhuf, makhdhufah ya, dihilangkan karena apa? Karena idhofah, karena disandarkan ya. Dan ini mudhof ilaih majrur ya. Ingat ya mudhof ilaih ya. Sampai sekarang masih kadang ya, kadang mudhof ilaih itu masih salah baca juga ya, mudhof ilaih majrur ya. Baita hamidin ya, dua rumah hamid. Itu juga misalnya jamak mudzakkar salim, mudarrisuna, jamak mudarrisuna ditambahi nahnu misalnya, guru-guru kami menjadi apa? Mudarrisuna ya, mudarrisuna. Nahnunya berubah menjadi na, nunnya ini dihapus ya, dihapus, makhdhuf. Jadi mudarrisuna. Begitu juga kalau keadaan majrur atau nasab ya. Karena kalau pakai alif ini kan marfu. Kalau pakai wawu kan marfu. Kalau nasab atau jar pakai ya, baik isim musanna maupun jamak mudzakkar salim. Misalnya saya melihat dua rumah hamid. Ro'a itu apa? Baitai. Ya. Baitai. Baitai hamidin ya, dua rumah hamid. Ini juga ro'a itu saya melihat guru-guru kami, guru-guru kita. Ro'a itu mudarrisi na. Ya. Mudarrisi na. Nah, jadi pelajarannya tentang itu ya. Dihapusnya nun musanna dan nun jamak mudzakkar karena idhofah. Karena idhofah. Ini karena dimudhofkan dengan isim yang lain. Dan syarat idhofah tidak boleh ada al ya, tidak boleh ada al. Nah, nakra bisofhati saminah wa sabain halaman 78 tamrin al-khamis. Qra' Mas Aris. Al-khamis iqra' ma yali tumaktubhu ma'a kitabatil arqami ma'a kitabatil arqamil waridati fihi biharfi bil hurufi. Bacalah berikut ini, kemudian tulislah dia dengan penulisan angka yang terdapat padanya, yang terdapat padanya dengan huruf 6. Ma'a kitabatil arqamil waridati fihi, dengan penulisan angka-angka yang terdapat padanya, bil hurufi, dengan huruf. Fadl al-awal. Al-awal, ja'a minas-sayni hadal 'ama
mi'ataini hajin. Hah? Mudhaf ya, mudhaf. Oh, mi'atai hajin. Artinya datang orang-orang berhaji dari Cina. Datang dari Cina? Datang dari Cina. Pada tahun ini 200 orang yang berhaji. Mi'ata hajin atau mi'atai. Ini harus diperhatikan ya. Apa namanya? I'rabnya. Rofa atau selain rofa ya. Rofa atau nasab atau jir. Kalau rofa pakai alif, isim musanna ya. Mi'ata hajin. 200 orang yang berhaji. Atau mi'atai hajin. Sama-sama memungkinkan ya, 200 orang haji. Kira-kira yang mana? Rofa atau nasab atau jir? Rofa. Hah? Rofa. Rofa ya, sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il, nama, santa. Berarti bagaimana? Ja'a minafsi ini hadal ama mi'ata hajin. Nah, mi'ata ya, pakai alif. Mi'ata hajin. 200 orang berhaji. 200 orang berhaji. Nah, karena rofa ya. Hajinnya mudhof ilaih. Hajin mudhof ilaih. Mi'ata nonnya dihapus karena mudhof. Eh, baca Mas juga. Asari uri itu mi'atai nusokhatin min hadal kitabi. Saya ingin 200 kopian dari kitab ini. Nah, mi'atai ya. Mi'atai. Pakai ya. Karena apa Mas? Hah? Karena nasab ya, maful bi, karena nasab. Mi'atai ya. Mi'atai, pakai ya. Mi'atai nuskhotin. Saya ingin 200 salinan, 200 kopian dari kitab ini. Ih, Mas Handi, Handi, betul ya, Salis. Istara itu hadis sa'ata bi mi'atai rialin. Naam. Saya membeli jam ini dengan 200 rial. Rofa apa nasab jer? Jer. Jer. Kenapa? Ada huruf jer. Ada huruf jer. Bi bimi atai ya. Mi atai pakai ya, bukan pakai alif ya. Bimi atai rialin. Rialin mudhof ilaihi kasroh majrur. Mas Frendi. Karena aduh. Ada tulabu. Anak kana? Kana ada tulabi. Tulabi mudhof ilaih ya. Kana ada tulabi inwad. Kana ada tulabil hunudi. Hunudi bil jamiati miati. Miatai. Miatai? Nunnya mana? Miatai ini. Miatai ini ya. Mi'ata ini kan itu tidak mudhof ya. Yang nonnya hilang itu kalau apa? Mudhof. Mudhof saja ya. Kalau enggak mudhof ya enggak hilang. Mi'ata ini. Mi'ata ini ya. Karena ada tutula bil hunudi bil jami'ati mi'ata ini. Apa artinya? Jumlah para siswa di India. India di universitas ini. Universitas ini 200. G. Nasab atau jer ini? Jer. Hah? Sebabnya apa jer? Huruf jer. Mana huruf jernya? Hah? Enggak. Nasab atau rofa atau jer? Kalau rofa enggak mungkin ya karena pakai ya. Ya kita sepakat pakai ya bukan pakai alif. Nasab. Iya kalau enggak jer nasab ya. Kenapa nasab? Kenapa? Khobarkana asanta ya, khobarkana. Kalau dicetakan ini enggak nasab tapi rofa ya. Karena enggak ada kananya. Ya, enggak ada kananya. Ada dutula bil hunudi bil jamiati mi'atani ya. Karena enggak ada kananya saja ya. Kalau di sini ada kananya berarti khobarkana. Kalau enggak ada kananya khobar, khobar rofa ya. Nah, itu yang cetakan ini putih ya, besar nasab ya. Oke, Mas Adi.
alfu junaihin dafa'ta am alfani. Apa artinya? Apakah 1000 junai? Junai, nah, junai adalah mata uang Mesir ya, Mas. Pon Mesir. Ya, dafa'ta kamu membayar. Oh. Apakah 1000 junai? Kamu membayar ataukah 2000? Ataukah 2000? Nggih. Yeah. Rofa apa nasab apa jar, Mas? Bilangannya? Rofa. Rofa. Nah, yang anu adalah nasab. Nasab, betul. Nasab karena maful bih, meskipun di depan maful bih ya. Dafa'ta adalah fi'ilnya. Nah, diulangi. A'alfa junaihin. Ya. Yeah. Dafa'ta am? Am alfaini. Alfaini nama santa. Alfaini. Nonnya tidak dihapus karena tidak mudhof. A'alfa junaihin dafa'ta am alfaini. Apakah 1000 junaih kamu membayar ataukah 2000 junaih mata uang Mesir? Kalau mata uang Syam itu lira ya, lira. Lira kayak Italia saja. Tanda tapi namanya lira, lira ya itu lira. Mata uang Syam lira. Syam sebelahnya. Oke, lanjutnya Pak Muhadi. Wulida Isa alaihi salamu qabla nahwi alfai sanatin. 6. Isa alaihi salam dilahirkan sekitar 2000 tahun yang lalu. Yang lalu. 6 qabla. Nahwi itu sekitar ya. Nggih. Rafa apa nasab apa jar, Pak, bilangannya? Jer, kenapa? Mudhof ilaih. Nah, santa mudhof ilaih ya. Qabla alfai, nunnya dihapus. Qabla alfai sanatin, 2000 tahun yang lalu. Alfai. Yeh, Mas Bayu. Indi alfu rialin, wa indi ka. Wa indaka. Wa indaka alfuna. La. Ayo musana, musana. Alfaina. La, nonnya di kasroh. Alfani. Alfani atau alfaini? Alfani. Alfani ya, alfani karena rofa sebagai mubtada. Terus? Wahadal mablaghu yakif ya. La, yakfina. Yakfina. Ah, itu kebalik saja apa? Geser saja harokatnya. Sukun itu untuk ya ya. Kasrah untuk fa. Yakfina. Nah, tarjim. Aku mempunyai 1000 real dan engkau mempunyai 2000. Nggih. Dan ini jumlah yang cukup untuk kita. Nggih. Wa hadzal mablagu yakfina. Jumlah ini mencukupi kita. Ya. Alfu adalah mubtada, begitu juga alfani marfu ya. Eh, Aris. Yadrusul yadrusul bil jamiati alfa qalibin min duwali Asia. Belajar di universitas ini 2000 siswa dari negeri-negeri Asia. 6. Dual jamak dari daulah ya, jamaknya dual. Duwali Asia. Sebagai apa ini, Mas? Kenapa rofa? Fa'il. Fa'il, nah, rofa sebagai fa'il ya. Fi'il ya drusu, fa'ilnya adalah alfa pakai alif, alfa tolibin 2000 murid ya. Faham, ini ada pertanyaan? Jadi bukan hanya nonnya dihapus, tapi perhatikan apakah rofa apa nasab atau jer ya. Kalau isim musana rofa pakai alif, nasab dan jernya pakai ya. Kerok, Mas juga. Sadis adibil kalimatal ula ila taniyati bima yali. Idafakan kalimat yang pertama kata. Idafakan kata yang pertama ke kata yang kedua berikut ini. 6. Ibna ni hamidun. Ye. Ibna hamidin. Ye. Langsung. Apa artinya? Anak langsung artinya. Ya, artinya yang belakang saja.
dua anak laki-lakinya Hamid. Naam, dua anak laki-lakinya Hamid. Ibna Hamidin. Kenapa Hamidin di kasrah? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya, ingat-ingat ya. Hamidin di kasrah karena mudhofun ilaih. Oke, gantian Mas Hendi. Bintani Rasidun. Nah, terus Binta Rasidin. Binta Rasidin ya, nonnya dihapus karena idhofah. Apa artinya? Dua anak perempuan Rasid. Naam, Binta Rasidin. Rasidin mudhof ilaih majrur. Nggih, Mas Frendi. Nafidatani al-ghurfatu. Nggih. Nafidatal ghurfati. Nafidatal apa? Ghurfati. Ghurfati ya. Ghurfati ini kasrah mudhof ilaih. Dua jendela kamar. Naam, dua jendela kamar itu. Nafidatal ghurfati. Nggih, Mas Adi. Muslimul Yabani. Ya, Muslimul Yabani ya. Artinya dua orang muslim. Nah, bukan dua. Orang-orang muslim Yaman. Jepang. Orang-orang muslim Jepang. Muslimul Yabani, nunnya dihapus pada muslimuna, nunnya dihapus. Nggih, Pak Mohdi. Banuna Israilu. Nggih, jadi Banu Israila. Naam, Israila, majrur dengan fathah Israila. Apa artinya? Anak-anak keturunannya Israil. Nggih, anak-anak punya Israil. Israil Nabi Yakub alaihissalam. Mas Imam. Babani. Nggih, dua pintu. Babal Mudarisati. Hah? Madrosati, Mas. Babal Madrosati. Naam, Babal Madrosati. Apa artinya? Dua pintu sekolah. Naam, dua pintu sekolahan. Nggih, gantian. Babal Madrosati. Terus Aris. Mudirunal Mudari. Madarisu. Nah, madaris jamak dari madrasah ya. Madrasah jamaknya? Madaris. Maktab jamaknya? Makatib. Masjid jamaknya? Masajid. Kemudian apa lagi? Mal'ab. Mala'ib. Ya, mala'ib. Maskan. Masakin. Ya, betul. Tempat. Mudirunal madarisu. Hah? Ya, terus. Digabungkan? Mudirul madarisi. Naam, mudirul madarisi. Apa artinya? Guru-guru sekolah. Guru sekolah-sekolah. Enggak, bukan guru. Oh iya, kepala sekolah. Para kepala sekolah. Ya. Para kepala sekolah. Nah, mikro Mas Yuga. Yadani anta. Yadaka. Yadaka, nah jadi yadaka ya. Dua tangan. Anta itu kalau rofa, kalau nasab ya enggak anta lagi ya, berubah. Anta. Yadani dua tangan menjadi yadaka dua tanganmu. Oh ya, belum artinya ya Mas ya. Dua tanganmu artinya. Kerap Mas Hadi. Atawani ana. Ana ya, terus. Atawi. Tetap alifnya tetap, jangan dihirubah ya alifnya. Atawani. Enggak. Nonnya dihapus. Oh. Kan diidhofahkan. Abawai. Nah. Alifnya tetap, abawa tetap, abawaya, ya. Abawaya. Nanti akan ada keterangan insyaallah kapan ya itu ya mutakalim itu di fathah, ya. Jadi ada saat ya mutakalim di fathah itu kapan? Kalau apa yang nyambung kepada ya mutakalim itu alif atau ya sukun ya. Kalau yang nyambung kepada ya mutakalim itu alif atau ya sukun, alif ya-nya ini di fathah. Ya. Ini ya, fathah. Biasanya kan di sukun. Rumahku apa? Baiti ya, bukan baiti ya kan, tapi baiti salah ketiknya. Baiti. Ini ya-nya di sukun. Tapi kalau ini ya-nya di fathah, abawaya
Kenapa? Karena sebelumnya alif atau nanti ya sukun ya, ya sukun. Nama apa artinya Mas? Abawa ya? Dua orang tuaku. Ya, santa, dua orang tuaku ya, ayah ibuku. Oke, tafadhol, Suprendi. Aina ni ya. Aina ya. Ayo, apa? Ya, ya jadi apa? Aina. Aina? Aina ha. Ah, aina ha ya. Aina hu. Apa artinya aina ha? Matanya. Hah? Dua matanya. Dua matanya ya. Aina ha. Ya menjadi ha. Aina ha. Kalau hua menjadi hu. Aina hu. Ana jadi ya. Aina ya. Ya. Kamu jadi ka. Aina ka. Aina ki. Ya. Deh. Aina ha. Dua matanya. Krok Mas Adi. Tamrin as-sabit. Panil kalimatil lati tahta khotun. Khotun. Khotun fil jumalil atiyati. Fil jumalil. Fil jumalil atiyati. Buatlah musana dari kalimat. Lah, jadikan musana kata-kata. Jadikan musana kata-kata yang di bawah ini. Yang di bawahnya. Yang di bawahnya ada garis. Pada kalimat berikut. Nah, jadikan musana kata-kata yang di bawahnya ada garis pada kalimat-kalimat berikut. Nah, yang awal, Mas. Awal aina ummu. Lah. Ammu, kalau ummu pakai hamzah artinya ibu, ammu paman. Aina ammuka ya Ibrahim? Ya Ibrahimu. Ibrahimu. Di manakah pamanmu wahai Ibrahim? Nah, jadi musana. Aina ammaka ya Ibrahimu? Yeah. Di manakah kedua pamanmu wahai Ibrahim? Ye, yeah. Santai ya. Dikasih jadi musana tambahi alif ya. Nonnya mana dihapus? Dihapus karena idhofah. Ye, yeah, Pak Muhedi. Irfa yadaka. Tarjim awalan. Irfa yadaka, angkatlah tanganmu. Ye. Yeah. Irfa yadaika, angkatlah kedua tanganmu. Nah, irfa yadaika. Yadai rofa apa nasab, Pak? Rofa apa nasab? Nasab apa jer? Nasab. Nasab kenapa? Mahulbi. Mahulbi, santa mahulbi ya. Irfa yadaika ya. Kalau tadi musananya pakai alif, ini pakai ya. Karena tadi rofa ini nasab. Nih, Mas Bayu. Mada kolak. Kolatil. Mada kolatil mar'ah. Ayo. Li liha. Mar'ata atau ti atau tu. Kolatil mar'atu atau kolatil mar'ata atau kolatil mar'ati. Mar'ata. Enggak. Mar'atu. Mar'atu sebagai fa'il ya, fa'il. Dia yang berkata. Ait, ulangi. Mada kolatil mar'atu li bintiha. Ye, tarsim awalan. Apa yang engkau kata? Bukan apa engkau. Yang, apa yang perempuan ini katakan pada anaknya? Pada putrinya. Pada putrinya. Ya, apa yang dikatakan perempuan itu kepada putrinya? Almar'atu di sini fa'il, fa'il marfu. Ya. Nam, jadikan musana. Mada kolatil mar'atu li bintiha. Taiha. Asanta li bintaiha ya pakai ya. Tarjim apa artinya? Apa yang engkau katakan? Bukan engkau ya, enggak engkau lagi. Apa yang dikatakan perempuan itu kepada kedua putrinya? Ah, asanta ya. Apa yang dikatakan perempuan itu kepada dua putrinya ya, bintaiha. Pakai ya karena majrur. Nggih, gantian. Aris. Rofi. Gusaltu rijli. Naam, gusaltu rijli. Aku mencuci kakiku. Nggih, gusaltu rijlaya. Aku mencuci kedua kakiku. Ya, gusaltu rijlaya ya. Ya-nya di fathah ini. Ya-nya di fathah karena sebelumnya ya sukun ya. Rijlaya. Nah, rijlaya. Rijlaya asalnya ya-nya dua. Ya pertama sukun, ya kedua fathah menjadi digabung di tasdid rijlaya. Rijlaya. Paham ya? Karena sukun ketemu huruf berharokat yang sama mesti di tasdid.
kalau memungkinkan dalam bahasa Arab, rijla iya, ya, rijla iya. Nah, artinya aku mencuci kedua kakiku. Nggih, Mas Yuke. Al-khamis ahada tilmiduka, apakah ini sapu tanganmu? Hah? Tilmid? Tilmid itu murid ya, murid di sapu tangan. Iya, mindil itu ya. Iya. Apakah ini muridmu? Muridmu ya. Jadikan musana. Ahada tilmidaka, apakah ini dua muridmu? Nah, as-sahih hadani. Oh iya. Isim isarahnya juga ikut jadi dua ya, enggak boleh satu lagi. Iya. Ahadani. Ahadani tilmidaka. Nah, anggap aja ka ini ya. Tilmidaka. Da pakai alif, tilmida, bukan tilmidaika tapi midaka. Nah, kenapa ini pakai alif, Mas? Kenapa rofa? Khobar, na'am. Ahadani tilmidaka. Ya. Apakah dua orang ini muridmu? Yeh, Mas Andi. Kut risalataka. Tarjim. Ambillah suratmu. Kalau misal dikatakan risalataki, boleh apa enggak? Boleh. Loh. Boleh. Boleh apa enggak? Tidak boleh ya, tidak boleh. Karena khud itu untuk mudzakar. Kalau untuk perempuan khudi ya. Maka dayanya, paham? Ya. Fil amarnya kan khud. Khud itu untuk satu orang laki-laki. Ya. Khud risalataka, buat risalataki. Ya. Nanti malah iki lanang wadon. Khud risalataka ya. Kalau risalataki ya khudi ya. Khudi risalataki. Ambillah suratmu. Naam, tafadhal. Sani, jadikan musana. Khud risalataka. Risalah? Jala taka. Taka atau taika? Taika. Kenapa? Karena taka salah ya kan? Jadi kira sih. Ya benar sudah taika. Putri salah taika. Ambillah. Apa artinya? Ambillah kedua suratmu. Nah, kenapa pakai ya? Karena terus ilai. Bukan. Maful bi. Ah, maful bi kan? Ambillah dua suratmu. Dua suratmu objek ya. Pakai ya. Maful bi ya, maful bi. Risalatai, asalnya risalatai ini. Risalataika. Paham Mas ya? Maful bi ya, bukan mudhof ilaih ya. Oh. Ye, kira Mas Prendi. Ba'a ukasyatu baitahu. Ukasyah menjual rumahnya. Naam, Ukasyah telah menjual rumahnya. Ba'a ukasyatu baitahu. Taiha. Ini yang berubah jangan. Ayo. Jadikan musana apa? Saya tanya dulu, saya tanya. Baita di situ rafa apa nasab apa jar? Rafa. Baita? Rafa. Baita nasab, Mas. Kan baita, kan harakatnya fat kan? Nasab ya. Iya, baita ya. Keliru. Nasab. Kalau musana nasabnya pakai apa? Ya. Ya, 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 diulangi. Ba'a ukasyatu baitaihi. Ya, baitaihi. Karena haknya menyesuaikan ya, karena hu berat jadi hi ya. Baitaihi ya. Tak di situ fathah jelas nasab ya. Naam, diartikan. Ukasyah menjual dua rumahnya. Naam, Ukasyah telah menjual dua rumahnya. Betul, Mas Adi. Ada siwaru samanuhu mi'atu rialin. Iya, rialin mudhafilah. Samanuhu itu ya. Itu kalau nggih, terus diartikan, Mas. Gambar ini. Lah, siwar gelang. Oh, gelang ini harganya 200. Lah, mi'atu. 100 rial. Nah, gelang ini harganya 100 rial. Mi'atu rofa apa nasab pecir? Rofa. Rofa ya jelas dumah ya. Nah, terus jadikan musana. Ada siwaru samanuhu mi'ata rialin. Nah, Mas Santa. Artinya? Gelang ini harganya 200 rial. Ya, mi'ata ini ya, mi'ata. Mi'ata rialin. Oke, Pak Muhedi, tafadhol.
A'taitul ajira mi'ata riyalin. Nggih. A'taitu apa? A'taitu saya telah memberi. Saya telah memberi. Ya, saya telah memberi kepada pegawai itu. Saya telah memberi kepada pegawai itu 100 rial. A'taitul ajira mi'atai riyalin. Naam. Aku telah memberi pegawai itu 200 rial. Nggih, ajir itu semua yang apa? Diupah gitu ya, diupah. Tidak mesti pegawai tetap ya, pokoknya diupah. Ajir. Baik itu untuk sekali pekerjaan ya, atau lebih. Tafadhol, Mas. Bayu. Sebagai maf'ul bih nasab ya. Ahwahu tabibun. Nah, mufradnya dulu. Ahuhu. Ahuhu tabibun. Ahwaya tabibun. Diartikan dulu. Saudaranya dokter. Saudaranya seorang dokter. Saudaranya seorang dokter. Ya, saudaranya seorang dokter. Nah, dijadikan musanna. Ahwayahu tabibun. Nah, dari mana ianya? Ahu. Hah? Nasab. Enggak, itu isim asmaul khamsah. Asmaul khamsah kalau pakai wawu berarti rofa ya. Ahu. Ini kan tanda rofa untuk asmaul khamsah, wawu ya. Nah, jadikan musanna apa? Hu ini mudhof ilaihnya, saudaranya ya, saudaranya seorang dokter. Musananya pakai apa? Tambah alif ya. Jadi bagaimana? Ahwa tabibun. Lahunya, hunya di enggak hilang. Awa akhawahu tabibun. Asanta ya. Jadi musananya adalah akhawahu. Ya. Akhawahu. Asalnya ini kho-nya di dhammah menjadi di fathah. Akhawahu. Abuhu juga itu, abawahu ya. Abawahu. Asmaul khamsah begitu. Akhawahu tabi. Tabi apa? Tabibun. Tabibani ya. Ini kan musana. Akhawahu tabibani. Apa artinya? Dua saudaranya dokter. Ya, dua saudaranya dokter. Tabibani menyesuaikan ya. Tabibani. Nanti kalau akhawahu tabibun, dua saudaranya seorang dokter ya, kurang tepat. Gantian Aris. Tabahatu Fatimatu an akhiha. Nggih, Fatimah mencari kedua saudaranya. Hah? Saudaranya dulu terus. Dua, duanya nanti dulu ya. Iya. Fatimah mencari saudaranya. Saudaranya. Nggih. Oh iya. Ya, saudaranya ini mufrad, nanti disuruh jadikan musanna ya. Terus Tabahatu Fatimatu an akhawaiha. Naam, akhawaiha ya. Akhawaiha. Artinya Fatimah mencari kedua saudaranya. Ya, akhawaiha. Jadi seakan-akan pada kata abun dan akhun ini terkandung wawu kecil ya, wawu kecil. Kalau didiamkan musanna wawunya tampak. Akhawa abawahu, abawaihi, akhawahu, akhawaihi ya. Akhawaiha. Eh, Mas juga. Mata abuhu. Bapaknya telah meninggal. Eh. Mata abawahu. Eh, mata abawahu. Kedua orang tuanya telah meninggal. Naam, abawa fa'il marfu dengan alif, ya. Kalau abu fa'il marfu dengan wawu karena asmaul khamsah. Kalau abawahu marfu dengan alif karena isim musanna. Nih, latihan yang ke-8 ikra, Mas. Adifil asma'il. Asma'a maful bi. Adifil asma'a abiyata. Ta, nggih. Ila ya'i mutakalla. Ila ya'il mutakallimi. Ila ya'il mutakallimi. Nggih. Wat bitil ya'a. Wat bitil ya'a. Bisakli. Bisakli. Nah, diartikan dulu. Ubahlah. Idofahkan ya. Sandarkanlah. Sandarkanlah isim-isim berikut ini
kepada ya mutakalim dan tentukanlah ya yaitu dengan harokat. Nah, saya bacakan itu. Ini yang kita sebutkan tadi ilman dengan catatan gitu ya. Bi anna ya al mutakalim, bahwa ya mutakalim itu maftuhatun di fathah ma'asmin akhiruhu alifun aw ya'un sakinatun. Ya mutakalim itu di fathah jika dia itu bersama dengan isim yang akhirnya adalah alif atau ya sukun, ya. Paham? Ya mutakalim artinya apa? Saya, ya mutakalim artinya saya. Bisa disukun, bisa di fathah, ya. Dia harus di fathah kalau dia itu nyambung kepada isim yang akhirannya alif atau akhirannya ya sukun, ya. Paham? Akhirannya ya sukun. Misalnya tadi sudah ya. Ini ya, rijlaya ya. Rijlaya asalnya adalah rijlai kan itu. Ya sukun ditambah ya mutakalim menjadi rijlaya. Rijlaya. Bisa juga karena nyambung dengan isim yang huruf terakhirnya alif seperti ini, abawaya ya. Abawaya. Ayah ibuku. Tafadhal, Mas. Yang mana? Enggak, bawahnya langsung. Akhawani. Akhawani apa artinya? Dua saudara. Dua saudara, terus? Akhawaya, dua saudaraku. Nggih, nonnya kemana? Nonnya dihapus. Ya, dihapus karena idhofah. Predi. Ukhtani, dua saudari. Nggih. Ukhtaya, dua saudaraku. Saudariku. Ya, dua saudariku. Nggih, Mas Adi. Abawani, dua bapakku. Dua bapak. Ya. Abawaya, dua bapakku. Ayah ibuku. Dua ayah ibuku. Ah, itu taglib ya. Abawaya, maksudnya ayah ibuku. Tapi mungkin juga ya, kalau yang dimaksud itu adalah ayah dan kakek. Mungkin saja. Nah, kalau ayah dan kakek gimana nyebutnya? Menjadikan musana. Ya, abawahu sama ya. Bisa, mungkin juga ya. Bisa bermakna ayah ibu, bisa bermakna ayah dan kakek. Ya, padahal Pak Muhadi. Sadiqani, dua teman. Sadiqaya, dua temanku. Nggih, Mas Imam. Zamilani, dua teman. Jamilaya, dua teman. Temanku. Dua temanku. Oke, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Setelah salat Isya. Bismillah taala insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum misanin ila yaumiddin. Nam fi sawha Asamanin laman 80 krok Mas. Adifil kalimatin. Hah? Yang paling atas dulu. Yadani. Oh. Yadani. Yadawat. Hah? Disambungkan ke ya mutakalim. Yadaya. Naam, yadaya. Artinya yadaya? Dua kakiku. Dua tanganku. Naam, dua tanganku. Krok, Mas, gantian. Ainani, dua mata. Ainaya, dua mataku. Naam, ainaya. Krok, Mas, gendi. Atifil kak. Ajar. Atifil kalimata. Kalimati. Kalimati jamak muannas ya, nasab dengan kasroh. Atifil kalimatil lati tahtaha khotun ila yail mutakallimi. Mutakallimi. Wat bitil ya'a. Wat bitil ya'a. Bisyakli. Bisakli.
sandarkanlah kalimat-kalimat berikut. Kata-kata. Kata-kata. Yang di bawah ini. Yang di bawahnya ada garis. Yang di bawahnya ada garis pada ya mutakalim, dan tentukanlah ya mutakalim berharokat dengan harokat. Fadlal awal busal tur rijalah ini apa artinya? Kedua saudaraku. Aku membasuh dua kaki. Gusal tu rijik lah ini, aku membasuh dua kaki. Terus menjadi Gusal tu rijik lah iya. Aku membasuh kedua kakiku. Rijik lah ini. Rijik lah ini itu menjadi rijik lah ditambah ya mutakalim menjadi Rijik lah iya. Nah, jadi untuk mudhof tidak boleh ada al ya. Untuk mudhof tidak boleh ada al di depannya. Maka alnya dihilangkan. Eh, Mas Frendi, merdua. Ghammatul ainaini. Eh, tarjim awalan. Aku menutup. Aku memejamkan kedua mataku. Ya. Dua mata. Eh, kunya nanti ya. Tidak usah buru-buru ya. Terus Ghammatul ainai. Enggak, alnya dihilangkan. Kalau mudhof alnya dihilangkan. Ghammatu ainaiya. Aku memejamkan kedua mataku. Jadi ya-nya menjadi satu dan di tasdid. Ainaiya. Ainaiya. Aina ya, ya-nya menjadi satu, asalnya dua, ya musanna dan ya mutakalim, ya. Ya musanna menunjukkan dua, ya mutakalim menunjukkan saya. Aina ya, alif lamnya dihilangkan karena mudhof, tidak boleh ada alif lam. Ghammatu aina ya, aku memejamkan dua mata. Oke, Mas Adi. Da'awtus sadiqaini. Aku memanggil dua kawan. Dua kawan. Da'autus. Da'autus. Nah, alif lamnya dihilangkan. Da'autu. Sodiqoya. Nam. Da'autu sodiqoya. Aku memanggil kawan-kawanku. Dua kawanku. Ya, aku mengundang dua teman, dua kawanku. Pak Muhadi. Sa'altu zamilaini. Aku bertanya kepada dua teman. Dua teman. Sa'altu zamilayya. Aku bertanya kepada dua temanku. Sa'altu zamilayya. Mas Bayu. Rokatul yadaina. Yadaini. Nonnya pada musana. Non pada musana itu kasroh ya. Nasab ya kasroh, rofak ya kasroh, nunnya ya. Rofak tul yada ini. Aku mencuci kedua tangan. Diartikan dulu, aku mengangkat kedua tangan. Rofak tu yada iya. Rofak tu yada iya. Aku mengangkat kedua tanganku. Kemudian Mas Aris. Al ustadzani min Misra. Dua ustaz dari Mesir. Dua ustaz itu dari Mesir. Terus ustadzaya min Misra. Dua ustazku dari Mesir. Ustadzaya, alifnya tetap ya. Tetap rofa. Ustadzaya min Misra. Dua ustazku dari Mesir. Mas Yuga. Asabi aina majadat daftara ini. Di mana engkau mendapati dua buku tulis? Aina wajadta daftara Alnya dihilangkan. Aina wajadta daftara iya.
di mana kamu mendapati dua buku tulisku? Naam, di mana kamu menemukan mendapati dua buku tulisku? Mas Andi. Innal akhawaini alimani jalilani. Jalilani. Nggih. Sesungguhnya kedua saudara. Kedua saudara itu? Kedua saudara itu berperilaku mulia. Nah, ya. Alimani orang pandai, alim. Ya. Dua orang alim yang besar. Dua orang alim yang besar. Naam, alim ya. Naam, disambungkan ke ya mutakalim. Inna akhawaiya alimani jalilani. Nggih. Kedua sesungguhnya kedua saudaraku sesungguhnya kedua saudaraku alim yang besar ya sesungguhnya dua saudaraku alim yang besar. Oke, Sprendi bro. Zahabtu ila Makkata ila Makkata ma'a abuwaini. Aku pergi ke Makkah bersama kedua orang tua. Zahabtu ila Makkata ma'a abuwaya. Ma'a abuwaya. Aku pergi ke Makkah bersama kedua orang tuaku. Ya cetakan baru beda ya. Mas Adi. Doa qolamani. Telah hilang dua pena. Penaku. Nah, kunya belum. Telah hilang dua pena. Terus doa qolamaiya. Doa? Ulangi. Doa. Doa qolamaiya. Qolama, mane dowo? Mane alif. Doa qolamaiya. Nggih, qolamaiya. Alifnya tetap alif ya, tidak berubah jadi ya. Doa qolamaiya. Telah hilang dua penaku. Halmin soal nomor 1 sampai 10 ini bisa dipahami ini ya, isim musana kalau ya tetap ya, ya alif tetap alif, cuma kalau ya ketemu ya mutakalim jadi satu di tasdid. Zamilaya ainaya kolamaya. Ikhra Pak Muhadi. Ta'amalil amtilatal atiyata li kila wakilta. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini untuk kata kila, untuk kata kila dan kilta. Nah, untuk kata kila dan kilta. Kila untuk mudzakar, kilta untuk mu'anas ya. Dan keduanya ini diikutkan dengan isim musanna dari sisi alamat i'rabnya, diikutkan dengan isim musanna yaitu rofa dengan apa? Alif. Nasab dengan ya. Nasab dan jir dengan ya. Gila. Nanti ada sambungannya domir ya. Syaratnya ikut musanna itu kalau nyambung dengan domir. Gila kalau rofa. Kalau nasab atau jir kilai ya, kilai. Ini pakai alif kila, ini pakai ya. Kalau untuk mudzakkar, untuk muannas kilta. Kilta pakai alif kalau rofa. Kalau nasab atau jir pakai ya. Jadi kiltai. Ini pokoknya mudhaf kepada domir ya, mudhaf kepada domir. Jadi untuk musana, untuk jadi apa termasuk musana seperti musana, i'rabnya harus mudhaf kepada domir. Kalau mudhaf kepada selain domir nanti dia tetap pakai alif terus ya, kali terus. Kila huma, domir bisa domir goib, bisa domir mukhatab, bisa mutakalim. Kila huma ya, atau mukhatab. Kilakuma, bisa kilakuma. Olah-olah. Kalau domir mutakalim bisa kilana, ya. Kilana. Kilakuma bisa, insya Allah.
Nggih, tafadhol Iqra. Alif. Alif. Aina akhawaka? Di mana dua saudaramu? Nggih. Ilahuma fi Dimasqo. Nggih. Keduanya di Damaskus. Nam kila huma. Kila ini rofa. Nam satu lagi, Pak. Ara'aital mudarrisaini? Nggih. Apakah engkau melihat dua guru itu? Naam. Naam, ra'aitu kilaihima. Nggih. Ya, aku melihat keduanya. Nggih, kilaihima, kilai nasab pakai ya, ya. Kilaihima. Oke, Mas Bayu, ba yang mu'anas. Aina talibatani? Aina talibatanil jadidatani? Naam. Kiltahuma indal mudiroti. Di mana dua siswi yang baru itu? Keduanya berada di ruang kepala sekolah. Naam. Terus ayas surataini hafizta. Hafiztu kiltaihima. Surat apa yang dua surat apa yang kau hafal? Lah, ayas surataini. Yang manakah dari dua surah ini ya? Yang manakah? Yang manakah dari surat ini yang kau dari hafal? Dari dua surah. Dari dua surah ini manakah yang engkau yang, hafal? Iya. Aku menghafal keduanya. Iya. Ayat itu menunjukkan pilihan ya. Ayat surah ini. Yang mana dari dua surah gitu ya. Kiltai di sini mansub dengan ya. Iya. Aris nama bro. Al awal afil arosiyati tatabtal unwana am bil faronsiyati. Apakah dengan bahasa Arab engkau menulis alamat ini atau dengan bahasa Prancis? Katab tu bil bikil taihima. Aku menulis dengan keduanya. Nam kil taihima majrur dengan ya bikil tai mu'anas majrur ya. Yeah, satu lagi mas. Man min guma maridun maridunil yauma. Siapa di antara kalian berdua siapa dari di antara kalian berdua yang sakit hari ini? Nggih, siapa di antara kalian berdua yang sakit hari ini? Naam. Kilana maridun. Kami berdua sakit. Naam, kilana kami berdua. Asali in aina talibatanil jadidatani. Yang ketiga, dari mana dua siswi yang baru itu? Kiltahuma minar riyadi. Keduanya dari Riyadh. Naam, kiltahuma minar riyadi. Kalau di sini kiltahuma minan nimsa. Nimsa yang cetakan itu yang kuning ya. Nimsa Austria. Nggih, satu lagi mas. Arabi ayal mudari saini sa'alta. Yang keempat, manakah dari kedua guru? Manakah dari kedua guru itu yang engkau tanyakan? Yang kamu tanya sa'altu ilaihima. Aku bertanya pada keduanya. Iya, ini pada keduanya. Jadi kalau mudakar tidak pakai ta, kalau mu'anas pakai ta ya. Kalau rofa pakai alif, kila untuk mudakar, kilta untuk mu'anas. Dan keduanya harus nyambung dengan domir ya, nyambung dengan domir. Domir musana tentunya ya, domir musana. Kalau mutakalim musananya yona, nahnu. Kalau nasab atau jer pakai ya, kilai dan kiltai ya. Kilai untuk mudakar, kiltai untuk mu'anas. Fadl Mas Hendi, ajib. Ajib anil as'ilati atiyati mustakmilan kila wa kilta. Naam. Jawablah dari soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan kila atau kilta. Ya, kila atau kilta ya. Meskipun wa di sini artinya atau ya. Bukan kila dan kilta dua-duanya ndak. Nah, tafadhol. Ayul kolamaini doa. Naam, yang benar kolama ini ya, bukan kolamaina itu, salah itu. Apakah? Lah, yang manakah? Yang manakah
dari kedua pena ini yang hilang. Dari kedua pena itu yang hilang. Nah, jawabannya fa'ilnya dulu, fi'ilnya dulu. Doa. Doa. Kila huma. Nah, masanta. Doa kila huma. Kenapa kila rofa? Kenapa pakai alif rofa? Karena fa'il. Fa'il lah, santa. Doa kila huma. Apa artinya? Duanya hilang. Ya, duanya hilang. Kolam mudakar rofa pakai alif. Nah, apa jelas? Ayal kita baini turidu antashtaro. Antashtaria. Antashtaria. Nam, antashtaria. Yang mana kedua kitab? Dari kedua kitab. Dari kedua kitab yang kamu ingin beli. Gih, tashtaria nasab kan ada an ya. Manakah dari kedua kitab itu yang ingin kamu beli? Uridu. Uridu. Antashtaria. Ah, bukan ta, anak-anak. Anak pakai alif. Uridu an astaria. Uridu an astaria ila hima. Ha? Ayo. Ilaihima. Nasab apa rofa? Nasab. Nasab ya, karena maful bi. Uridu an astaria ilaihima. Ilaihima ya, bukan ilaihuma, ilaihima. Lebih ringan ilaihima. Apa artinya? Aku ingin membeli keduanya. Keduanya, naam. Uridu anastaria kilaihima. Mas Adi, naam. Ayal majalata ini korokta. Ye. Yang mana majalah, kedua majalah yang mana yang kamu baca. Ye. Akoroktu. Koroktu, ya. Koroktu kiltaihima. Asanta. Apa artinya? Aku membaca keduanya. Ya, qara'tu kiltai, kiltai mu'anas majalah. Ayal majalata ini. Manakah dari kedua majalah yang telah kamu baca? Qara'tu kiltai hima. Nggih, Pak Muhadi. Ayat sa'ata ini suriqat. Hmm. Yang mana dari kedua jam itu yang dicuri? Nggih. Suriqat kiltahuma. Naam, santai. Yang dicuri keduanya. Ya, keduanya dicuri ya. Keduanya dicuri. Surikot kilta. Kilta pakai alif ya karena apa? Rofa naibul fa'il. Naibul fa'il masih ingat naibul fa'il setelah fi'il yang majhul. Surikot kilta huma. Keduanya dicuri. Naam, fadol Mas Bayu. Ayal lugha kata ini takriful. Dari kedua bahasa manakah yang kau ketahui? Manakah dari kedua bahasa yang engkau ketahui? Nggih. Al urdiyata am al farisiyata. Bahasa Urdu atau Prancis? Lah. Paris itu Persia ya. Pakistan. Enggak, Persia. Oh, Persia. Persia, Irak, Iran ya. Persia. A-nya itu panjang ya. Al-Urdiyata ya. Al-Urdiyata. Apakah Urdu? Apakah bahasa Urdu? Amil Farisiyata ataukah bahasa Persia? Naam, tafadhol. A'rifu? A'rifu ilahuma. Lah. Kenapa kilahuma ya? A'rifu kiltahuma. Bukan rofa, nasab saja. A'rifu kil. A'rifu kiltaihima. Nah, kiltaihima nasab karena maful bih ya. Apa artinya? Aku mengetahui keduanya. Ya, keduanya ini adalah maful bih. Maful bih nasab. A'rifu kiltaihima. 6 lagi ya, Aris. Ayul umlatai ini indaka. Umlatai ini? Umlah mata uang. Mata uang apa yang ada padamu? Yeah. Al-junayhu amit dolaru. Dolaru. Apakah junayh ataukah dolar? Yeah.
Indi kila huma. Kila atau kilta? Mudakar atau mu'anas? Mu'anas gimana? Indi? Indi kilta huma. Nah, indi kilta huma. Artinya? Aku yang ada pada aku memiliki keduanya. Ya, aku memiliki keduanya. Ayul umlata ini manakah dari dua mata uang? Fadlos. Tapi ayu mudari silfikhi. Mudari sayil. Ayu mudari sayil fikhi gobel yoma. Manakah dari kedua guru fikhi yang tidak hadir hari ini? Nam mudari sayi ya, mudari sayi. Tapi karena ketemu huruf sukun dia di kasroh. Mudari sayil ya. Mudari sayil asalnya adalah mudari sayi. Ya musana. Goba kila huma. Nah, goba kila huma. Keduanya tidak hadir. Ye, kila di sini adalah fa'il, rofa dengan alif. Goba kila huma. Ye, Mas Hendi. Ayal baba ini patahta. Ye. Apakah? Hah? Manakah dari kedua pintu? Manakah dari kedua pintu yang kamu buka? Ye. Fataha. Pak, fiil madi tetap fiil madi. Fatah tu. Ye. Fatah tu kilai huma. Kilai hima. Ya. Hima. Biar lebih ringan hanya di kasroh ya. Kilai hima. Aku membuka keduanya. Ya, fatah tu kilai hima. Padahal Mas Friendly. Ayun nafidata ini maftuhatun. Yang mana dari jendela kedua? Dari kedua jendela? Dari kedua jendela yang terbuka. Ye. Maftuhatun belakangan. Coba. Ki kila huma. Lah, mu'anas. Kilta huma. Ya. Maftuhatun. Naam, kilta huma maftuhatun. Kilta huma mudzakkar atau mu'anas? Mu'adzir. Mufrad atau musanna? Musana. Kilta huma maftuhatun. Kilta huma maftuhatun. Apa artinya? Keduanya terbuka. Kilta huma maftuhatani. Kilta huma maftuhatani. Kilta kan dua. Maftuhatani dua. Maftuhatun mufrad. Mana yang benar? Benar keduanya ya. Keduanya benar, tapi yang lebih baik dipakai yang atas. Sebagaimana akan disebutnya nanti di bawahnya ya. Jadi kata kila dan kilta itu adalah secara lafaz dia mufrad. Secara makna dia musanna ya. Secara lafaz mufrad, secara makna musanna. Lebih banyak dipakai yang atas. Mura'atul lafzi, menjaga lafadznya yaitu mufrad. Kalau mura'atul makna, menjaga makna, ini musana ya. Kamas saya yakin insyaallah. Tafadhol. Man min huma dha'ifun bin nahwi? Nggih. Siapakah di antara kedua tamu? Dari di antara keduanya? Siapakah di antara keduanya? Yang lemah. Yang lemah. Dalam makna ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu ya. Kilahuma bin nahwi. Kilahuma dhaifun. Kilahuma dhaifun bin nahwi. Ya. Keduanya lemah di dalam ilmu nahwu. Naam, dalam nahwu. Nggih, Pak Muhedi. Kila. Kila wa kilta ismani lafduhuma mufradun, makna huma musanan. Naam, diartikan. Kila dan kilta adalah dua isim yang lafaz keduanya adalah mufrad dan makna keduanya adalah musanna. Nggih. Wa mura'atul lafzi aksaru. Dan menjaga lafadznya
lebih banyak. Lebih banyak. Ya, ini maksudnya penggunaannya lebih banyak itu dengan memperhatikan lafadznya ya yang mufrad. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulukum ra'in. Kulukum ra'in. Kulu artinya apa? Semua. Kulukum, kalian semua. Satu atau banyak? Banyak. Banyak, tapi khobarnya mufrad. Kulukum ra'in, ya. Kalian semua adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. 6. Jadi itu menjaga lafadznya mufrad. Ini yani memperhatikan lafadznya ya di dalam khobarnya, dalam mufrad. Nggih. 6 lanjutnya. Nahwu ila huma jadidun. Contoh ya, keduanya baru. Nggih, keduanya baru. Jadidun mufrad. Padahal dua ya, keduanya baru. 6 terus. Kilta huma mujtahidatun. Keduanya rajin. Rajin. Nggih. Waya juzu. Waya juzu mura'atu maknahuma. Nggih. Dan boleh. Dan boleh memperhatikan. Ya, memperhatikan makna keduanya. Ya, maksudnya kalau memperhatikan makna keduanya, kila huma jadi dani, gitu ya. Boleh. Paham ya? Boleh, boleh. Jadi kan boleh. Tapi memperhatikan lafadznya lebih banyak digunakan. Kila huma jadi dun soh, kila huma jadi dani soh, ya. Sama-sama benar. Tapi yang lebih banyak digunakan kila huma jadi dun. Nah, baca Mas Bayu. Ta'amalil amsilah. Ta'amalil amsilati. Amsilata. Nah, amsilata maf'ul bi. Li zanika wa tanika. Nggih. Hadza kitabu, hadza kitabun. Hadzani kitabani. Nggih. Ini buku, ini dua buku. Nggih, perhatikan berikut untuk kata zanika dan tanika. Dhanika untuk musanna, tanika juga untuk musanna. Dhanika untuk mudzakkar, tanika untuk muannas. Ya, satu lagi Mas. Hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Hatani sayyaratani. Ya. Ini mobil. Ini dua mobil. Ya, ini mobil. Lanjutkan apa? Sampai sini. Kita lanjutkan sebentar ya, ikra Mas Aris. Sudah lupa mau 6. Ya pas gue. Ikra. Zalika kolamun. Zalika kolamani. Ini dua pena. Itu dua pena. Ya, itu pena, itu dua pena ya. Zalika kolamun, zalika kolamani. Ya, terus tilka madrasatun. Tanika madrasatani. Itu dua sekolahan. Nggih, itu sekolahan, itu dua sekolahan. Jadi buat pas Mas. Ikra Mas. Al-awwal baja akhi badalika sadiqi. Yang pertama, ini saudaraku dan itu sahabatku. Ya. Yeah. Mufrad ini ya. Hada dalika ya. Hada dalika mufrad. Tafadhal Mas Hendi. Hadani kitabaya wa danika kitaba jamilia. Jamili. Jamili ya. Kedua buku ini. Ini dua bukuku. Ini dua bukuku. Itu kedua buku temanku. Ya, ini dua bukuku dan itu dua buku temanku. Hada ini, hada ini itunya yo ini ya. Mas Freddy namanya. Hatani. Hatanil hafilatani. Hatanil hafilatani tasironi ilal jamiati. Ilal jamiat ilal jamiati ila huruf ilal jel. Jamiati keduanya nah, kedua dua bis ini, dua bis ini berjalan ke universitas. Nggih. Watanika ilal matori dan dua itu ke bandara. Ya, hatani musana ya muannas. Hatani tanika juga tanika itu. Mas Adi.
liman hadhihi dafatiru? Dafatiru. Liman hadhihi dafatiru? Ya lidainika talibaini. Nggih. Untuk siapa kedua buku tulis? Lah, dafatiru jamak. Untuk siapa? Milik siapa? Milik siapa buku-buku tulis ini? Buku tulis ini. Ya lidainika talibaini. Yaitu kedua buku tulis itu. Nah, bukan kedua tulis, buku tulis itu. Buku tulis itu milik kedua murid. Milik dua murid itu. Nah, dainikarnya itu ya, milik dua murid itu. Eh, Pak Wati kok. Launu tainikat saya rotaini jamilun. Nggih. Apa ya? Warna tainika artinya sama dengan tilka, Pak. Iya. Itu, ha. Warna dua mobil itu. Mobil itu bagus. Ya. Warna dua mobil itu bagus. Mas Bayu terakhir. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam. Musa alaihi salam. Naam, li Musa alaihi salam. Pada nika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih ya. Maka inilah dua bukti dari Rabb. Zanika itu ya. Maka itulah dua bukti dari Rabbmu kepada Fir'aun dan pembesarnya. Zanika. Jadi isim isyarah lanjut. Kalau hada kalau dua apa? Hadani. Hadihi kalau dua? Hatani. Ini kalau rofa ya betul. Kalau nasab atau jar hada ini dan hata ini. Ya, ini untuk dekat. Kalau untuk jauh mufrad, mudzakkar, dzalika. Musana danika ya danika. Kalau mufrad untuk muannas jauh tilka. Kalau musana tanika ya. Danika ini kalau rofa, kalau nasab atau jar dainika ya. Alifnya diganti ya. Paham? Ya, sebagaimana isim musana kalau alif diganti ya. Hadani danika. Tanika ini kalau rofa, kalau nasab atau jer, tainika. Nah, tuh, insyaallah kita lanjutkan ada kesempatan yang berikutnya. Allah Ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.